Dia ini tadi masih tertutup ya, harus dibuka dulu ya. Kemudian ingat prinsip pemberian terapi injeksi parenteral itu harus prinsip steril ya. Ini semua masih steril karena tadi tertutup. Kemudian ini juga steril ya. Kemudian yang harus kita perhatikan, kitanya juga harus bersih ya. Tindakannya yang steril. Persiapan kitanya harus bersih. Kita harus memperhatikan mana bersih, mana steril. Yang pertama kali perawat harus cuci tangan. Cuci tangan. Ya, kemudian setelah cuci tangan baru perawat meracik. Ya. Kemudian saat meracik kalian masih boleh untuk tidak menggunakan handphone atau sarung tangan, masih boleh ya. Ini kita lepas, ini masih kondisi bersih apa steril ini? Steril. Bersih apa steril? Steril. Mana yang steril, mana yang bersih? Jarumnya steril. Jarumnya steril. Jarumnya yang steril, ininya bersih. Ya. Kemudian kita buka ya, jadi yang steril bukan pembukaannya tapi lokasi dalamnya. Ini yang masih steril. Kita boleh tidak melakukan swab karena masih sama-sama steril ya. Tapi saat ini buka kemudian kita tusukan ke sini, ini sudah mungkin tidak steril. Jadi harus menggunakan kita lakukan disinfektan, disinfeksi. Baru kemudian kita ambil ya. Sebanyak 5 cc. Jangan lupa dikencengin dulu jarumnya ya. Lupa itu tadi. Oke, kalian boleh menarik cairannya lebih ya untuk kemudian kita lakukan pembenaran untuk banyaknya cairan yang akan kita berikan supaya tidak salah. Ini lebih ya, kita buang. Oke. Iya. Kalian itu kan yang B? Yang A. Boleh bergabung. Oke. Kemudian ini kondisi steril ya, ini juga steril. Kenapa steril? Karena walaupun sudah ditusukkan ke sini, kita tadi menggunakan desinfeksi ya. Oke. Kemudian kita larutkan. Oke. Sampai larut. Cirinya larut seperti